sudah ada di salah satu ruko di Pasar Jatinegara. Nah, aku akan lihat harga kucingnya seperti apa. Di sini ada banyak, dan di bagian luar pun juga ada banyak tuh. Kalian bisa lihat sendiri di bagian luar itu ada apa kucingnya juga di sini. Nah, bagian luar-luar itu ada ruko-ruko. Di situ ada ruko, ada makanan, dan juga di pasar. Nah, ini namanya Pasar Jatinegara seperti ini ya, guys. Nanti kita akan lihat di bagian luarnya seperti apa. Nah, kita lihat dulu kucing yang ada di sini nih. Ini yang ini lucu banget tuh. Tuh, yang ini masih tiduran, dia kaliko. Harganya 1.300.000. Boleh dinego-nego untuk yang 1.300.000 ini. Tuh. Nah, ini ada si Oyen, ini ada Oyen semua, ada 1 2 3 tuh. Dan yang bagian belakang itu ada Himalayanya lagi tidur ya, guys. Itu bagian belakang lagi tidur Himalayanya. Kalau ini orangnya tuh. Soalnya di sini jam siang, jadi kucingnya itu lagi pada santai-santai banget ataupun lagi pada tiduran tuh. Tuh. Tuh, bagus, bagus banget ya yang itu. Yang orang ini sama di 1.300.000, boleh dinego juga. Ini juga sama nih. Kalian bisa pilih, lucu-lucu banget tuh. Bisa lucu-lucu banget kayak gini ya, guys tuh. Ini 1.300.000. Kalian bisa pilih yang sebelah mana, ada yang oranye ini oranye lebih lebat banget yang ini. Nah, ini lucu banget tuh. Tuh lucu banget di 1.300.000 sama yang ini sama yang itu sama ya, guys. Harganya di 1.300.000. Nah, di bagian bawahnya, kita lihat di bagian bawah. Ini ada torti juga. Di bagian bawah ada torti. Apa? Tortinya itu tuh. Dia di 1.300.000 juga tuh. Ini 1.300.000. Nah, itu ada yang abu-abu juga di 1.300.000 juga sama. Dia lagi tiduran, dia masih bisa dinego-nego. Jadi buat kalian langsung dinego-nego aja nih buat yang ini nih. Nah, kalau yang Bengal mix tuh Bengal mix itu harganya di 2.500.000 nih. Kita lihat deh nih. Ini Bengal mix tuh. Dia di 2.500.000 boleh dinego, guys. Kalau yang Bengal mix itu boleh dinego juga buat kalian yang kesini tuh bisa dinego-nego. Di bagian sini juga ada tuh. Lagi tidur. Dia maksudnya ke Persia juga. Dia warnanya oranye, 1.300.000 juga beli di nego-nego. Nah, di bagian sini kita lihat. Tuh, kita langsung lihat di bagian sini aja, guys. Ini lagi tidur. Kalau dewasa-dewasa seperti ini. Ini ada dewasa buat kalian yang pengen tahu harga kucing dewasa ataupun yang apa? Pengen dewasa-dewasa seperti ini. Ini harganya di 1 juta sampai 1.500.000. Ini Persia dewasa tuh. Ini lagi tidur. Nah, kalau yang ini lebih cakep lagi nih. Ini oranye. Tuh. Cakep banget tuh oranye-nya tuh. Tuh. Nah, cakep banget kan, guys? Itu harganya di 1.500.000. Beli di nego-nego buat kalian yang suka sama ini tuh. Tuh. Cakep banget dia, gede banget, cakep banget. Benar-benar cakep dan aktif banget nih, guys. Yang lain pada tidur, dia aktif banget tuh. Tuh, guys, tuh. Tuh. Dia kayak Maine Coon ya, tapi dia lebih gede banget. Persia tapi gede banget tuh. Nah, di bagian bawah nih buat kalian yang suka sama bagian bawah. Tuh. Itu ada Bengal ya. Ini jenis Bengal juga. Ini Bengal King Kalau sebelah sana. Bengal King Kalau tuh. Cakep banget Bengal King Kalau-nya tuh. Tuh. Bengal King Kalau-nya harganya di 7.500.000. Boleh dinego juga buat kalian yang suka sama Bengal King Kalau tuh. Nih, cakep banget yang ini, guys, tuh. Nah, kalau yang ini yang lagi tiduran itu santai banget, guys. Dia mager kayaknya tuh. Itu cakep banget. Itu harganya di 7.500.000 juta. Sama, yang itu 7.500.000 kita lihat dari atas aja karena tuh. Tuh harganya 7.500.000. Tuh cakep banget bulunya. Dia warnanya brown. 7.500.000 nego buat kalian yang mau adopsi kucing langsung aja di sini tuh. 7.500.000 di bagian situ. Nah, kalau yang betina ada nih bagian sini. Tapi lagi tiduran, guys, di sebelah sini tuh. Kelihatan nggak kalau kalian bisa lihat? Cakep banget padahal tuh, tapi dia lagi tiduran tuh. Nih. Tuh. Tuh, cakep banget bisa dilihat dari sebelah sini ya, guys, tuh. Tuh. Itu 7.500.000 dia brown betina, tuh. Siap buat indukan nih. Nih. Tuh. Belangnya juga cakep banget ya, tuh. Tuh.
Tuh, yang ini brown, kalau ini kinkalonya di sebelah sini, jadi dia apa? Setara ya tuh. Tuh. Di apa namanya? Dipilih aja, pilih yang 7.500 sama harganya di 7.500 tuh. Ada tiga ya guys, bisa kalian nanti mau foto, mau screenshot, boleh juga di foto, yang ini cakep banget, yang ini ada dua. Tuh. Nah, kalau yang ini di bagian sini kita lihat lagi, kita pindah ke bagian atas. Ini ada bengal juga, dia di 7.500, dia jantan apa betina ya, gede banget yang ini guys, tuh. Tuh. Dia lebih gede dari yang tadi, mungkin usianya lebih gede juga tuh. Cakep banget yang ini. Yang ini cakep banget bener, harganya cuma 7.500 boleh dinego. Nah, di bagian bawah lagi kita langsung lihat Persia lagi. Persia ini di 1.300. Tuh. Dia dewasa 1.300. Boleh dipilih-pilih juga buat kalian yang mau adopsi kucing yang ini tuh. Tuh. 1.300. Nah, di bagian bawahnya lagi ada yang lagi tiduran tuh. Gembul banget, dia lagi pada tidur. Kalau dewasa malah lebih cenderung tidur-tidur ya jam segini. Tuh. Itu di 1.500 saja tuh. Nah, di bagian sini nih. Kinkalonya harganya di berapa? 7.500. Nah, di bagian bawah tuh ada yang gede banget tuh lagi tidur. Ternyata di bagian bawah ada yang gede-gede banget, guys tuh. Super-super banget. Di bagian bawah super-super banget itu 1.500-an itu dewasa tuh. Gembul banget, di bagian sana ada putih. Dia itu putihnya kalau nggak salah apa ya, gede banget di bagian sana. Lagi pada tidur, Jess. Pas banget kita kesini jam tidur ya. Ada yang hitam polos juga tuh. Nggak kelihatan ya, sampai nggak kelihatan. Gede bangetnya hitam polos. Itu di kisaran harganya sama, di 1.500 untuk dewasa-dewasa sebagus ini. Nah, kita pindah lagi di bagian sini. Ini ada kaliko juga. Ini masuknya keturunan Pitnos. Ini yang ini nih, yang lucu nih. Ini lagi tiduran, ini manskin. Tuh. Kakinya pendek banget tuh. Nih. Sayangnya dia lagi tiduran guys, kita lihat dulu mukanya. Tuh guys, tuh kelihatan gak sih? Tuh, dia lagi tiduran. Ini manskin harganya cukup lumayan beda ya guys dibanding kucing Persia. Mungkin di atas 3 jutaan, tapi aku belum tanya untuk yang manskin ini. Kalian bisa langsung tanya-tanya aja buat kucing yang lainnya, nanti bisa langsung komentar aja langsung di kucing junior. Oke, kita sudah buka harga-harga yang ada di ruko di Jatinegara. Kita lanjut lagi yang ada di pasar-pasar lainnya ataupun yang ada-ada di ruko-ruko lainnya tuh. Manskinnya guys tuh gede banget tuh, manskin kinkalo tuh. Tuh, manskin kinkalo ini harganya cukup lumayan sih guys tuh. Telinganya bagus banget, manskin kinkalo itu. Ini merupakan yang aku lihat pertama, karena manskin itu lebih cenderung ke Scottish. Kalau yang ini kinkalo ya guys tuh, harganya cukup lumayan juga ya. Oke, kita akhiri juga di video kali ini karena kita sudah melihat harga-harga kucing yang ada Persia, ada manskin, ada bengal, ada juga kucing-kucing yang mungkin kalian belum tahu juga, yang seperti kinkalo ataupun yang bengal kinkalo. Oke, kita lanjut lagi besok di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.